Oke, ayo Kak, masuk ke sini. Ini apaan? Ruangan apa nih, Lah? Ini ruangannya kita bilangnya teater sih sebenarnya. Ya. Ya ampun, teater. Coba kita lihat. Bisa buat mini nonton. Mini XX1 nih. Bukan sih. Ya ampun, ruang karaoke-nya keren banget. Kita penyanyi gak ada ruang karaoke. Gua Ella butuh LC enggak? Iya. Lama nih nganggur. Lama mengorokan kering belum nyanyi. Iya, kalau sekiranya lagi di rumah, lagi bad mood, ya butuh LC atau yang nemenin karaoke, kita bisa lah. Oh iya iya. Aku bisa lagu Mandarin Barat dan coba dong, coba Mandarin. Mandarin ya. China Li. China Li Chang Kau Ni. Emang benar. Kayaknya lu, kayak bener deh. Tahu. Tapi ini berarti ruangan buat nonton film, ya, karaoke di sini. Iya, biasa buat ngumpul-ngumpul. Tapi ngomong-ngomong nih, kayaknya ruangan bersih banget, terus kayaknya enggak pernah kayak jarang dipakai di ini ruangan ya. Lumayan sering kok kalau yang ini. Oh, sering sama teman-teman. Karena ini tempat ngumpul sama teman biasa di sini. Oh, Ella juga di sini. Oh, sering kalau yang ini. Lumayan sering. Tapi katanya Ella ini kan ruang karaoke, tapi malah sering dibikin buat ruang meeting ya sama teman-teman ya. Sama tim kantor kemarin baru kesini sih. Tim kantor aku. Iya, meeting sambil nyantai-nyantai bareng aja sih. Wih, enak banget gitu. Ya nyantai kalau bosnya Ella gitu ya. Iya kan, meeting sambil ngobrol pakai mic kan nyanyi gitu kan. Ella bisa nyanyi enggak tapi? Dulu pernah ikut casting, iya, bener kan Ella emang nyanyi pernah. Katanya Ella tuh pengen banget di dunia entertain, iya, ya. Dulu pas SMA. Ah, oh, maksudnya sekarang enggak mau. Ya, kalau ada peluang boleh lah. bisa duo marmut bubar. Pengen cari personil baru. Kok lu enggak nawarin gua? Yang kayak aja jadi yang modalin. Kok lu enggak nawarin? Iya. Tapi coba kalau Ella kan katanya pengen di entertain. Acting aja, acting. Nyanyi. Astaga. Coba ceritanya ya, acting ya. Ini prepare gua. Ini emaknya galak. Iya. Oh, jangan main sama orang miskin gitu. Iya. 3, 2, 1, go. Ella, ngapain kamu ganding-gandingan sama orang kayak gini? Ella, aku enggak boleh main. Ini bukan level kamu tau enggak? Kamu enggak bisa main sama dia. Lepas enggak tangan anak saya. Gak apa-apa, tapi dia baik orangnya. Oh. Cantik lagi. Hati-hati zaman sekarang. Suka baik. Kerja lagi. Iya kan. Mama bilang hati-hati zaman sekarang baik-baik minjem duit. Oh iya, emang tujuannya itu mah hari ini dia kesini. Wah, tapi oh, boleh. Udah ngomong aja nggak apa-apa. Rumahnya. Iya. Coba sebelah. Bi ambilin minum, Bi. Banyak gua. Tapi Ella bagus. Bagus settingnya. Oh, bagus ya. Iya. Makasih loh. Tapi jangan deh, Ella ntar makin kaya. Tapi Ella, ini ruangannya udah lihat ruang karaoke, tadi ruang gym ya, terus udah gitu ruang tamunya. Kita boleh lihat ruangan lainnya. Masih banyak lagi ya. Kita naik ke atas aja. Ada 120 ruangan ya. Ini kira hotel. Kayak kantoran ya. Oke, ayo Kak. Nah, ini lantai 2-nya. Oh, kasih. Gede banget ya, Ella. Ini apaan? Ada kita di SeaWorld. Iya, kita kayak lagi di Ancol deh. Iya. Ini apa? Ini aquascape ya? Ini akuarium. Ini Ella tahu enggak harganya berapa pas beli? Ah, kurang sih, Kak. Tapi ini akuarium air asin. Ini dikasih garam apa pakai air laut? Pakai air laut. Ini pakai air bisa didudukin lagi Ella ya? Iya, bisa. Ella kalau lagi bete kalau bisa ngeliatin ikan, ngobrol sama ikan ya? Ini enggak bisa dikasih makan ikannya. Bisa. Yang suka akuarium ini siapa? Sebenarnya kalau suka sih enggak ada ya, Kak. Cuma emang papa tuh bikin ini soalnya bagus. Jadi supaya estetika rumahnya jadi cantik aja sih. Ini karangnya juga dari laut ini karangnya. Kalau hobi sih sebenarnya enggak, cuma emang biar bagus aja. Ini karangnya beda loh, ini karang Taruna ya. Ini kayak enggak suka gitu mukanya. Bukan enggak suka, maksudnya akuarium segede gini karena iseng bikinnya. Karena enggak iseng sih, Kak, supaya kan rumahnya untuk tinggalnya lama gitu kan. Heeh. Iya, maksudnya tinggal di rumah ini kan lama. Jadi biar bisa nyaman. Mungkin dibikin sebagusnya. Ini kayaknya ada kali ya 100 juta mah ya. Nih lebih. Enak aja karang aja mahal, ini kan di laut dalam. Iya, ya Allah. Marah aja kayak sosokan murah-murah kayak. Nah, kalau ini ruang keluarga, pintunya, Kak. Mi pintunya. Iya, ini agak berat pintunya. Mi pintunya jati kan ini kan ya? Iya. Cakep banget pintunya ya Allah. Ih, pintunya kayak istana ya. Kayak gerbang istana, gede banget. Ayo, bagus banget ini pintunya ya. Ini pintu berat tahu. Jati. Kalau kejepit sakit banget ini. Yang biasanya sakit apalagi jati. Yuk, sambil duduk aja.
Kamu sering ini ya, sering ngumpul di sini ya sama teman-teman ya? Iya, kalau sama keluarga sama teman suka ngumpul di sini. Kenapa di sini? Lebih nyaman aja sih, Kak. Kalau di bawah tadi kayak kurang nyaman gitu. Kan di bawah kok nyaman begitu dibilang kurang nyaman. Kenapa? Saya lebih nyaman di sini. Oh, ini lebih intimate kali ya. Lebih private. Iya. Kalau ngomong sama orang kaya kita harus ngestarain. Aku tahu kamu kan ya. Kamu kakak beradik ya kan. Nah, di sini total kamarnya ada berapa? Total sih kalau kamar aku adik-adik sama mama papa ada 4. Empat. Sama kamar mbak ada 7 mungkin total. Kamar 7? Mm-hmm, 7. Keren, keren sekali. Kamar mandinya ada berapa kalau kamar? Kamar mandinya ada 5. Wah, tapi pakai bathtub semua ya pasti kamu kamar mandinya? Ada bathtub. Iya, ada ya? Kamu ada. Pernah gak bathtubnya buat cucian kotor maknya? Gak pernah. Kalau saya, itu bathtub bukan buat berendam, buat nyuci. Oh gitu. Ya. Airnya warnanya kuning, bathtub saya. Tapi salah, ini kan rumah gede banget ya. Tapi kamu tahu nggak harga bayar listrik sebulan di sini berapa? Mungkin minimal sekitar 2 jutaan ya, Kak. Hah? Minimalnya. Minimal bukan maksimal. Minimal 2 juta. Maksimal? Tergantung pemakaian kali ya. Tapi mungkin bisa 5 juta, 6 juta. Itu 6 juta di rumah saya buat setahun. rumah saya pakai token, bisa isi 20.000. Iya. Isi 20.000 cuma dapat masuk ke ceban. Kayak ini ya, tempatnya kayak all you can eat, all you can eat itu ada ngambil nasi sendiri. Tau. Ada baby chair lagi di sini ya. Berarti ini ruang makan ya, Ella? Ini ruang makan. Berarti kalau makan terpisah ke sini, dapurnya di sono, makannya di sini? Iya. Harus makan di sini? Iya sih, biasa makan di sini. Oh, nggak boleh makan di kamar? Boleh. Oh. Cuman lebih nyaman kalau duduk di sini. Tapi sering nggak sih keluarga maksudnya ngumpul, terus makannya di sini? Sering. Apa weekend? Sering, weekend biasanya. Oh. Tapi ya, kayaknya gue kalau punya rumah sih, apa namanya, ruangannya segede gini ya, kayaknya dibikin kamar lagi deh mama gue. Kamar gini. Iya. Tapi kalau kamu tahu nggak di sini jumlah AC di rumah kamu ada berapa? Kira-kira kali ya, Kak? Iya. 7. Kayaknya 7. Mohon maaf nih. Saya AC ada 2 ya. Iya, bagus dong. Saya setel ngalah sih kalau ada tamu. Saya setel kamar saya buka pintu kamar saya. Jadi bisa anginnya ke depan. Oh, iya. Jadi kalau misalnya dua-duanya lain cepret masak nasi kelar. Enggak pernah ya? Ella enggak pernah ngejepret. Pernah ngejepret terus harus nambahin wap ya dulu. Jadi dulu enak banget ya kalau Ella ya. Ngejepret tinggal telepon, Pak, tambah daya ya. Lah kita nambah daya 1.300 aja mikir. Oh, Ella. Udah lama gak kesini, udah ada kolam koi ya. Iya ampun. Ini koinya. Di dulu mah di sini halaman, kan halaman biasa ya. Emang halaman biasa? Enggak sih, dari dulu ini kok. Tertawa. Dari dibangun. Tapi Ella tau gak harga satuan ikannya berapa? Estimasinya mungkin puluhan juta, tapi sebenarnya ini kan mix, ada yang asli ada yang enggak asli juga koinya. Oh, kalau yang asli emang koinnya ada yang asli ada yang enggak? Ada yang asli. Paham ada banget yang kan. Enggak dulu. Pernah jadi koi. Oh, katanya pernah punya mantan ya? Iya. Iya, pernah tadi katanya. Makanya gua putus, gua kan dibelintas, belinya yang koi mulu. Putus. Tapi emang kalau yang asli sama yang palsu ngebedainnya gimana? Kalau yang asli ada badaknya. Kalau mungkin kalau yang ngerti ikan tuh bisa lihat sih asli palsunya dari warnanya kadang tuh bisa beda ya. Kalau yang asli tuh warnanya mungkin lebih oranye, lebih bagus gitu. Oh, lebih nyata nih warnanya. Oh, yang kayak gini nih kalau yang oranye gitu bohong ya? Iya. Ada sertifikatnya kan biasa yang ikut lomba ya. Tapi biasanya yang suka siapa? Papa. Papa, iya. Benar. Soalnya kan membawa hoki juga ya. Iya, bagus buat feng shui. Feng shui-nya katanya ikan koi itu membawa rezeki. Tapi kan tadi yang asli puluhan juta. Kalau harga koi yang palsu kan ya, kayak ratusan ribu sampai jutaan mungkin ya, Kak. Bisa. Oh, iya. Ya. Iya. Tapi nanti kan yang asli sama yang palsu menikah. Nanti anaknya, dia anaknya jadi blasteran gitu iya, dong. Iya, blaster. Tapi lu bisa nikah ikan? Bisa. Kemarin hajatan tuh di depan.